Informasi pertama, pemirsa, sejumlah pemuda diamankan pihak kepolisian saat akan ikut aksi unjuk rasa tanggal 11 di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Senin siang. Para pemuda yang tertangkap tersebut langsung digeledah dan didata oleh petugas. Tugas kepolisian Satlantas mengamankan sejumlah pemuda yang ingin ikut aksi unjuk rasa di Patung Kuda. Setelah berhasil mengamankan para pemuda ini, petugas kepolisian langsung membawa para pemuda ke dalam Monas untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan. Petugas kepolisian juga nantinya akan membawa mereka ke gedung Polda Metro Jaya. Rencananya, para pemuda tersebut akan ikut dalam aksi unjuk rasa tanggal 11, di mana aksi tersebut diusung oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMFI 2022. Para pemuda yang berhasil diamankan ini umumnya datang dari luar kota dan Jakarta dikarenakan adanya ajakan dari pesan grup agar mereka melakukan aksi unjuk rasa tersebut.